Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai ID card. ID card ini sepintas seperti biasa, tetapi di SMK Muhammadiyah Cilegon ID card ini menjadi luar biasa. Untuk lebih jelasnya kita ikuti tayangan berikut. Di SMK Muhammadiyah Cilegon, ID card atau bisa disebut dengan kartu tanda pengenal memiliki fungsi tidak hanya sebagai kartu identitas karyawan, kartu pelajar, kartu anggota sebuah perusahaan atau organisasi, melainkan ID card ini banyak fungsi, sehingga dinamakan sebagai ID card multi digital. Fungsi-fungsi kartu tersebut antara lain, pertama untuk absensi, kedua untuk pembayaran pembelanjaan, yang ketiga untuk pembayaran e-tol, dan yang keempat untuk parkir dan lain sebagainya. Pertama, sebagai kartu absen, ketika guru dan siswa melakukan absensi dengan cara tapping terhadap card reader yang telah disediakan, maka langsung terkoneksi dengan aplikasi yang telah terinstal di Android guru maupun Android orang tua siswa. Setelah guru melakukan absensi, maka hasilnya bisa dilihat di aplikasi yang telah diinstal di Android. Ini aplikasi untuk guru dan ini aplikasi untuk orang tua. Nah, kita coba misalkan karena saya mengajar, maka saya buka yang ini. Ini sudah muncul, ini adalah akun saya, dan setiap guru punya akun yang berbeda-beda. Nah, di halaman pertama ini kita bisa lihat guru maupun siswa yang belum melakukan absen atau yang sudah melakukan absen. Nah, di aplikasi ini ada beberapa menu yang tersimpan. Kita klik di sini, maka ini ada profil, ada chat, ada data guru, ada berita sekolah, ada pengumuman sekolah, ada jadwal, ada media pembelajaran, data siswa, data kelas, data absensi, izin keluar, nilai ujian, kemudian informasi iuran atau SPP. Nah, kita buka misalkan salah satunya berita sekolah misalkan. Nah, berita sekolah ini dibikin oleh siapa? Ini dibuat oleh guru yang ditujukan kepada siswa. Misalkan ini salah satu berita yang pernah saya buat, misalkan isinya adalah episode film Olympic Park. Nah, ini adalah berita yang dibuat oleh guru yang kebetulan sedang melakukan kegiatan bersama siswanya di luar jam pelajaran sekolah atau pada bentuk kegiatan-kegiatan di luar jam sekolah, eskul misalkan. Jadi dibuatkan beritanya seperti ini. Bagaimana cara menambahkannya? Menambahnya tinggal klik tanda plus ini, kemudian dibuatlah berita seperti ini. Nah, kemudian ada pengumuman. Pengumuman juga ini dibuat oleh guru. Misalkan karena saya sudah pernah membuat, misalkan ini ada pernah yang saya. Nah, pengumuman ini diterima oleh siapa? Oleh siswa yang memang ada di kelas saya atau di kelas guru tersebut. Ini khusus untuk siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, untuk pengumuman ini karena isinya berbentuk tugas, saya sisipkan sebuah link yang ketika misalkan mereka mengklik link ini, maka langsung masuk ke tugas yang telah saya berikan. Nah, ini salah satu bentuk pengumuman. Bagaimana cara membuat pengumuman baru? Pengumuman baru bisa klik di tanda plus ini. Misalkan contoh, nah, ini misalkan dikirim ke siapa pengumumannya. Nah, pengumuman ini apakah hanya orang tua atau hanya siswa atau orang tua dan siswa? Kira-kira seperti itu. Nah, tinggal oke, kemudian buat kelasnya, kelas berapa yang akan kita kirim sesuai dengan kita mengajar, tinggal di list di sana.
kemudian judul pengumumannya apa, misalkan UTS atau pengumuman apalah yang biasanya diberikan oleh guru kepada siswa sepengetahuan orang tua siswa. Setelah itu baru save. Nah, itu dari menu pengumuman. Kemudian dari menu lanjutan yaitu tentang jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran ini dibuat harian. Misalkan contoh pada tanggal berapa, misalkan tanggal 4. Ini ditujukan untuk kelas berapa? Karena kebetulan saya ngajarnya di kelas 10 metalurgi, oke. Kemudian tinggal diisi siapa pengajarnya, tinggal klik saja di sini. Nah, ini tinggal diklik, oke. Kemudian mata pelajarannya tinggal kita masukkan. Kita tinggal save. Nah, masuk ke media pembelajaran. Media pembelajaran ini ditujukan untuk memberikan informasi pembelajaran, misalkan seperti ini yang kita saya buat. Nah, siswa bisa diberikan bahan ajar secara digital dalam bentuk video. Caranya bagaimana? Nah, kita klik ini tambah, misalkan judulnya persiapan pembelajaran tadi. Kita tinggal kasih perintah kepada siswa di kelas kita, misalkan amati film pendek tersebut. Salah satu contohnya. Nah, kemudian kita buka klik atau untuk link YouTube-nya, karena kita menggunakan YouTube, misalkan. Nah, ini setelah muncul begini, langsung kita save. Maka ini akan terkirim kepada siswa di kelas kita. Baik ini jadikan sebagai tugas maupun jika misalkan si guru tidak bisa masuk karena ada halangan, maka bisa pulang. Nah, selanjutnya di menu berikutnya, nah ini data absensi. Guru bisa melihat hasilnya, misalkan yang kita cek atur dulu per kelasnya dulu. Misalkan kelas 10 kita atur tanggalnya yang akan kita rekod, misalkan di bulan, taruhlah bulan sebelumnya, misalkan tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 tanggal 31 Desember. Nah, ini data yang kita dapat dari ini adalah data satu bulan di bulan Desember dari kelas 10 keperawatan. Ini misalkan ada anak yang tepat waktu pada tanggal berapa ini, tanggal 2 Desember masuk tepat waktu. Kita tinggal cek aja di aplikasi yang telah terinstall. Itu untuk informasi absensi. Kemudian selanjutnya ada izin keluar, nilai ujian. Ini juga sama, nilai ujian tinggal misalkan, nah ini contoh, misalkan kita ingin memasukkan nilai ujian harian, tinggal bagaimana cara nambahnya, tinggal kita klik sini, mata ujiannya disebutkan, misalkan sejarah, tema mata ujiannya misalkan ulangan harian, kemudian mata pelajarannya diisi juga, kelasnya juga tinggal diisi sesuai dengan di mana kita memberikan ujian tersebut, tinggal klik simpan. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Kemudian setelah itu baru, nah ini ada informasi iuran atau SPP.
Ketika kita buka iuran SPP ini, bagaimana cara menambahnya di sini? Nah, di sini ada tulisan user tidak diperkenankan input pembayaran, silakan hubungi administrator. Ini kenapa? Karena yang boleh memberikan informasi pembayaran atau SPP atau lain sebagainya tentang keuangan itu hanya bendahara sekolah. Jadi tidak semua guru bisa memberikan informasi kepada orang tua tentang keuangan sekolah karena sifatnya privasi. Jadi ini diprotek hanya untuk bendahara sekolah. Absen yang ID card tadi tinggal ngecek di sini, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan orang tua dan siswa? Orang tua dan siswa juga telah diinstal di Android-nya aplikasi yang sama, cuman peruntukannya beda. Kalau yang ini khusus untuk guru, kalau yang satunya ini untuk orang tua dan siswa. Setiap orang tua dan siswa itu memiliki akun, sehingga tidak semua orang bisa masuk antar siswa, melainkan kepada akun masing-masing. Ini salah satu contoh. Nah, saya bertindak selaku orang tua dari siswa, misalkan atas nama Edwin di sini. Nah, saya selaku orang tua Edwin, sehingga setiap hari saya bisa melihat anak saya masuk tidak. Ini semua terekam di sini. Kemudian jadwal pelajaran juga, ketika gurunya memberikan menginput jadwal pelajaran maka akan terbaca di sini. Kemudian info nilai juga saya bisa tahu selaku orang tua, nilai harian yang diberikan oleh gurunya hari ini misalkan berapa, ini juga bisa dilihat di sini. Info pembayaran juga ini dari bendahara. Bisa bendahara ketika memberikan informasi yang bersangkutan tentang pembayaran sekolah atau iuran sekolah, saya juga bisa melihat di sini karena saya selaku orang tua siswa. Nah, kemudian untuk pengumuman, setiap guru ketika memberikan pengumuman tadi di aplikasi guru, maka si orang tua bisa melihat di sini. Nah, ini manfaat dari aplikasi yang kita hubungkan dengan ID card tadi. Nah, itu manfaat pertama dari aplikasi Android yang telah dikembangkan di SMK Muhammadiyah Cilegon. Fungsi lain dari ID card ini adalah sebagai alat pembayaran elektronik, alat pembayaran tol, dan alat pembayaran parkir. Semoga menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan yang